di Sedulang Setudung, Banyuasin, Sumatera Selatan. Coba yang Sumatera Selatan bilang sapu. Hari Tari Dunia. Oh, mantap sapu ya nih orang Sumatera Selatan nih. Judul persembahannya adalah Munai Serapah. Menceritakan tentang kecantikan seorang gadis yang kaya raya dengan harta yang melimpah, sehingga banyak hujan yang mendekatinya, tetapi hanya menginginkan hartanya saja. Sang gadis pun murka dan bersumpah serapah dengan membuang semua hartanya, dan harta tersebut berubah menjadi sebuah sungai yang dikenal dengan Sungai Tampok Kepengen. Sungai Tampok Kepengen berada di Desa Lubuk Rengas, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Ini dia persembahan Munai Serapah. Selamat menyaksikan.